daripada koleksi saya. Ini pesawat Malaysia Airlines tetapi diecast yang murah, made in China yang tidak berapa detail. So ini adalah 9M MRO yang hilang di lautan Hindi. Ini pula adalah Hibiscus livery Malaysia Airlines. Ini pula Boeing 737 new livery, manakala ini Airbus A380. Tapi ini plastik, model diecast yang murah yang anda boleh dapat. Oh, ini 9M MRD. Okay, yang telah terhempas di Ukraine. Tapi ini adalah model-model kapal terbang yang murah. Cuma saya simpan kerana ia mempunyai memoir yang sangat indah buat saya. Di tayar kedua pula, saya ada Fokker DR1 1917 dan Messerschmitt. Ini adalah Sea Harrier Mikoyan Sukhoi dan ada Hawker Hurricane dan Spitfire. Okay, so sekarang saya berada, saya tengah dalam proses mengemas gini dan packing beberapa model. Ini model saya yang model airplane diecast saya yang kira mahal lah. Saya suka mengumpul PNM. So ini yang paling berharga buat saya kerana ini adalah the first 747 oleh Boeing dan model ni juga sebenarnya telah tua, sebab model ni dibuat pada tahun 1998. Gemini Jet Tallahassee, ya, masih di Tallahassee. So ini adalah kotak. Okay, reka bentuk pembungkus kotak Gemini Jet yang agak retro juga. Rasanya sudah dalam 17 tahun. Okay, inilah model tu dan saya akan review nanti model ni. Okay, Gemini Jet model mereka yang pertama. Dan ada juga 727. Ini 747SP, 747SP dan ada Clipper Gem of the Ocean, 747-100 Airbus A380 Contest British Airways, 747-300 saya rasa Tupolev RMA Malaysia Airlines, 737-800 dan DC-10 Pan Am. Okay, so seperti apa yang telah saya katakan, saya sekarang berada dalam proses mengemas ini model-model saya. Selepas siap nanti barulah kita akan tengok full detail ya. Okay, so ini adalah sneak peek model-model saya. Ha, dan ada kereta Hot Wheels juga di sana ya. Okay, so itu saja.